السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله yang dimuliakan pengerusi serta ahli jawatan kuasa pentadbir Masjid Mujahidin, para tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita sambung pada ayat yang ketiga di dalam surah Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang bermaksud, dialah yang awal dan yang akhir. Siapa ni? Allah. Huwa Allah. Maka itu kadangkala kita bila mana berzikir nama Allah, dibolehkan kita berzikir dengan hanya menyebut hu. Biasa kadangkala kita dengar orang berzikir dengan hu. Siapa tu hu? Itu Allah. Hu Allah. Allah itu adalah yang awal. Sebelum adanya alam semesta ini, cakrawala adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu i'tikad kita, iman kita. Maknanya Allah itu sudah wujud ada dulu. Bagaimana Allah Taala wujud? Jangan cerita. Wal akhiru. Nanti akhir zaman nanti semua akan hancur. Kecuali Allah yang tidak hancur. Semua binasa. Bila mana malaikat Israfil meniup sangkakala, akan hancurlah semuanya. Kemudian malaikat Israfil yang meniup sangkakala pun akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang bernyawa ketika itu. Siapa yang tinggal? Allah. Allah. Dan Allah itu pertama, yang awal dan akhir. Wazzahiru wal batin. Dan dia juga yang zahir dan yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu. Yakni Allah bersifat awal, yakni wujudnya tiada permulaan. Macam kita manusia, ada anak, keluarnya anak mesti ada orang tua. Pokok tumbuh-tumbuhan, daripada dia ini tumbuh, sebelum dia tumbuh, ada pokok sebelum itu tumbuh dulu. Apa semua ni ada permulaan. Barulah generasi-generasi. Tapi Allah tidak ada permulaan. Sebagaimana firman, sebagaimana dalam hadis kudusi, kuntu kanzan makhfiya fa aradtu an urafa fa khalaqtul khalqa fa bi arafuni, yang bermaksud aku yakni Allah adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku berkehendak supaya aku dikenal, lalu aku menciptakan makhluk maka mereka pun mengenal aku. Tapi sayangnya manusia ni kadangkala tidak mengenal Allah yang maha mencipta. Malahan mereka menyembah selain daripada Allah. Wal'iyazubillah min zalik. Maka itu kita beruntung menjadi seorang Muslim, seorang mukmin kepada Allah. Kita ni dicipta oleh Allah. Yang Allah Ta'ala hendakkan kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kecuali menyembah kepada aku. Itu yang Allah nakkan kepada kita. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas, kullu syai'in haliku illa wajha. Kullu syai'in halikun illa wajha. Tiap-tiap sesuatu akan binasa kecuali zat Allah. Ada orang yang mensalah tafsirkan illa wajhu. Wajah ni maknanya apa? Muka. Kita tidak boleh mentafsirkan. Ahli sunnah wal jamaah tidak akan mentafsirkan wajah Allah hanya yang kekal. Yang lain tidak kekal. Jadi makna kita tidak boleh sifatkan Allah itu ada wajah.
Jadi maknanya di sini maknanya apa? Kekuasaan ataupun zat Allah itulah. Jadi Allah yang akan tinggal, semua akan binasa. Jadi sebagai orang Islam, kita kena percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah lah yang maha berkuasa segala-galanya. Itu keyakinan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan sebagai kita orang Muslim, dengan ayat yang kedua ni tadi, ayat yang ketiga maaf, kita akan sambung pada ayat yang keempat nanti pada minggu yang akan datang. Kekalkan keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita terkeluar ataupun kita percaya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.